Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ya, hari ini kita kedatangan Kandalko New Entry yang dari Sengkang. Dan ini semua yang dari Sengkang, teman-teman. Jadi dia langsung naik dari Sengkang ke Makassar untuk dibela Kandalkotnya. Dan baru selesai saya kerja tadi Kandalkotnya, dan sekarang kita tinggal tunggu proses pengeringannya, teman-teman. Ini kandalkotnya yang tergantung dan baru selesai saya tadi bila baru saya tadi pilot, teman-teman. Jadi sekarang kita tinggal tunggu proses pengeringannya. Jadi teman-teman, kalau mau penasaran dengan suaranya, ikuti terus video ini sampai proses pemasangan, teman-teman, agar kita bisa berbagi pengalaman. Ini stikernya bagus juga, teman-teman, karena rapi dilihat dari jauh. Dan ini kendaraannya. Dan ini semua yang dari Sengkang ini, teman-teman. Jadi sebentar selesai dipasang, selesai kita tes suaranya, dia langsung start lagi ke Sengkang. Jadi bagi teman-teman yang mau beli kandalpot, ikuti terus video ini sampai proses pemasangan, dan kita nanti nilai hasil suaranya bagaimana hasilnya, teman-teman. Dan jangan lupa komen, like, dan subscribe agar kita bisa berbagi pengalaman, teman-teman. Karena yang punya motor ini minta bela yang harga 300 yang MPT listrik, teman-teman. Karena banyak teman-teman yang bertanya di channel YouTube saya itu, banyak apa perbedaannya yang harga 250 sama harga yang 300, itu perbedaannya beda di undur-undur listrik, teman-teman. Kalau yang harga 2,5 itu tidak terlalu lama mengekor undur-undur listriknya. Kalau yang 300 lama mengekor undur-undur listriknya, teman-teman. Dan itulah perbedaannya. Dan sekarang kita tunggu beberapa menit baru kita pasang kandalkotnya, dan nanti kita dengar hasilnya bagaimana hasilnya, teman-teman. Jadi ikuti terus video ini sampai proses pemasangan, guys, karena saya juga penasaran, saya juga belum tes suaranya bagaimana hasilnya. Dan ini kandalkotnya. Seperti inilah kendaraannya, teman-teman. Jadi kalau di tempat saya itu selesai bela kendaraan, digosok bekas lasnya baru kita pilok supaya dia lebih rapi, kelihatan standar nanti pada saat dia bunyi baru kita huang bilang kendaraan sudah kita bela. Ini orang gagah yang punya dari Sengkang, teman-teman. Orang gagah semua ini temannya, dia bawa ke sini. Siapa tahu ada teman-teman yang bagian Sengkang mau berminat bela kandalkot, mau dikirim lewat mobil daerah, atau kita mau kirim JNT. Yang penting ada langsung antar ke rumah, saya terima. Tapi kalau saya mau jemput, kayaknya tidak ada kesempatan, teman-teman, terlalu sibuk dengan pekerjaan di sini. Inilah, teman-teman, kandalkot yang kita sudah belayan dari Sengkang, dan baru kita mau tes suaranya bagaimana hasilnya, karena yang punya minta suara MP7 listrik yang harga bela 300, teman-teman, dan baru kita mau tes suaranya bagaimana hasilnya.